Assalamualaikum, Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sedasa menonton video kat channel Ari Jojo ni. Like dan subscribe dulu channel Ari Jojo, okay? Hari tu kita tahu yang KFC ada keluarkan ayam pedas. Sekarang A&W pula keluarkan ayam pedas. Tapi A&W ni kan aku tengok dalam iklan dia, dia punya warna ayam tu macam mengancam. And then sos yang dia salad tu macam banyak. Pengalaman aku bila ayam A&W dua kali sebelum ni, sos tu memang banyak dan bau je wangi. Dia punya aroma yang sedap A&W ni. Aku nak beli A&W yang ghost pepper baru tu. Kita tengok yang dua rasa dia macam mana pula. I nak ghost pepper tu nak ala kat 2 pieces. 2 pieces. Ah ya, 2 pieces. 12 minit dah. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Kena buat sesuatu di belakang, abaikan. Sebab aku sebenarnya patut pergi beli barang. Tapi kita belajar pada pengalaman hari tu, ya. Bila aku masuk pasar raya dan aku keluar tu, matahari dah tak ada. Dia baiklah aku makan sekarang sementara matahari masih ada. Kali aku masuk pergi A&W. So belilah dia punya menu baru iaitu A&W awesome again. Yes, A&W makin awesome sekarang. Dengan cerita nak buka kuota baru. Aku belum membesar di A&W lah dulu. Yang A&W dekat sebelum the store dulu tu lah. Aku dah suka dulu. Eh, dekat pula. Ah, apa semangat ni? Eh, dah sampai dah. Dia punya aroma terang api tu. Kotak dia plain je. Dah habis stok kan maknya. Banyak je bagi sos. Sos cili dengan sos tomato. Aku rasa tak payah letak sos takut. Dia punya ayam ni. Sebab ya aku rasa dah sedap lah. Rasanya lah tak makan lagi. Ya, bau dia sedapnya. Bau dia pun dah pedas. Ha, mantap. Meh, sini sini dekat sikit, dekat sikit. Seperti yang aku budget. Dia punya, tengok dia punya sos. Basah-basah, menyeliputi. Harap-harapnya belakang tu adalah, jangan depan saja ya. Dekat daun, daun apa ni? Siapa kerja A&W? Daun apa ni? Kan aku salah bagi maklumat pula. Daun kesum ke? Daun kesum ya, bukan daun ketum. Tapi dia punya ni rasa kurang sikit sebab dia tak ada A&W punya logo. Jadi aku tak kosong. Tak sempat nak cetak kot. Tak review orang cakap dia pedas. Tapi tak lah pedas macam ghost pepper punya level. Baguslah sebab ghost pepper punya level tu tak sedap nak makan sebab pedas sangat. Anyway dekat A&W dah boleh dine in kalau korang nak dine in lah. Bau dia sedap. Oh, agak pedas. Oh, belakang pun penuh dia punya salutan. Depan penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Untuk first bite aku, rasa pedas tu ada tapi tak terlalu pedas the first bite lah. Tapi terasa dia punya apa ni? Tembakau-tembakau lidah tu ada. Dia punya sos per memang banjir. Sos dia rasa pekat. Sebab sos tebal dan dia boleh kulit ayam tu masih rasa rangup dia lagi. Rasa pedas dekat bibir dan lidah. Ayam dia lembut. Tapi kan setiap aku makan ni, pedasnya bertahan lah. Lagi pedas daripada KFC punya yang extra hot dan spicy tu. Lagi pedas, serius. Dengan dia punya sos pula melimpah, aku tak letak lah korang punya ni. Sos cili bagai tak letak lah. Ayam lembut, kulit crunchy, sos pedas yang gini. Dia ada juga yang ala kat dan juga yang set. Dia ada yang 3 pieces dan juga 2 pieces. Tapi aku ambil ni ala kat 2 pieces je, RM13. RM12.90, RM30 kan? Dia punya pedas tak macam sos samyang bagi aku. Dia ada rasa sendiri. Tapi aku lagi suka yang lily chicken dengan yang Korean spicy yang before ni. Sebab tu dia beraroma dan rasa dia lagi berasi lah. Ini macam lebih kepada pedas. Pedas pun tak tipu. Tengok cuma ambil aku. Ceh, tak perasan pula. Pun kita buat video, kita tengok kamera. Jangan tengok sini. Kalau tengok screen, tengok mata aku tak mana. Tengok kamera, itu ya tak perasan bila tengok kamera. Tak perasan screen ni cuma. Ayam dia pakai juicy juga. Aku dah panas berpeluh-peluh ni. Tak buka engine, tak buka aircon. Okay, give up. Aku buka. Panas. Alhamdulillah, saya sudah kenyang walaupun comot. Ada lagi satu ni yang perha kat dalam ni. Simpanlah makan esok ke kan. So, aku harap korang pun boleh fikirlah nak beli ke tak nak. Tapi bagi aku, okey jugalah. Tapi kalau tak tahan pedas tu, baik tak payah. Baik korang try yang KFC punya dia. Tu tak pedas sangat lah. Semua watching, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Aku nak pergi beli barang ni. Dah buat troli dah. Kena malam dah ni.